Nikita Mirzani ikut berkomentar soal kasus dugaan penyekapan yang dilakukan Nindi Ayunda. Dalam Instagram story-nya, Nikita Mirzani menyebut bahwa pacar Dito Mahendra Nindi Ayunda saat ini sedang ketakutan karena kasus yang dilaporkan istri mantan sopirnya itu sudah mulai berjalan. Setidaknya ada 3 saksi yang hadir untuk diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin, 4 Juli 2022, 2 diantaranya adalah Sulaiman mantan sopir Nindi dan Rini Diana istri Sulaiman yang melakukan pelaporan. Nikita menduga Nindi ketakutan karena akun Instagram miliknya tidak seaktif biasanya mengunggah story. Sekedar informasi, dugaan kasus penyekapan sopir pribadi pacar Dito Mahendra Nindi Ayunda yakni Sulaiman naik statusnya ke tahap penyidikan.